asmara karena cemburu terhadap korban yang menurut pelaku itu mendekati perempuan yang sama dengan yang didekati oleh pelaku. Informasinya di-upload ke medsos saat menganiaya itu? Ya, kami juga menerima informasi seperti tersebut, yaitu pelaku mengupload video dan foto pada waktu melakukan penganiayaan tersebut di sosial media, sehingga kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat.